Ya, bisa. Ya, bisa kita tambah lagi. Batasnya mungkin ya, cukup cukup ambil ya. Acara akan kita mulai. Baik, selamat datang kepada Gubernur Sumatera Barat. Bapak dan Ibu seluruh para undangan kami, kami silakan untuk dapat menempati tempat duduknya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, adapun pelaksana upacara pada pagi hari ini adalah yang bertindak sebagai perwira upacara, Bapak Haji Muhammad Rifki MAG, Komandan Upacara, Bapak Dr. John of Rizal 1 MA, Pembawa Acara Dr. Muslimah MAG, Pembaca Undang-Undang Dasar 1945, Bapak Haji Gusriadi SE, Pembaca Panca Prasetya Korpri, Afrizal SHI, Pembaca Doa, Aris Junaidi MA, Komandan Pleton, Bapak Saifuddin Zuhri MA dan Fadli Pohan SAG, Korsip dari Siswa-Siswi, Madrasah Aliyah Negeri 3 Kota Padang, Penggerek Bendera dari Siswa-Siswi, Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Padang, serta Ajudan Inspektur, Bapak Ulil Amri SHI MA. Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 di Provinsi Sumatera Barat, Selasa 5 Januari 2021 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Gubernur Sumatera Barat selaku Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasukan, siap, tempur, tendang, maju.
Para undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang arwah para pahlawan, para pejuang, para syuhada, para pendahulu kita, mari kita bersama untuk mengheningkan cipta dan berdoa. Mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Para undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Panca Prasetya Korpri. Laksanakan. Panca Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa. Penyematan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Para undangan dimohon berdiri. Tanda kebesaran buka. Pembacaan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 / TK / Tahun 2020 tentang penganugerahan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia
menimbang, dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan keputusan Presiden tentang penganugerahan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya. Kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini. Penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya oleh Inspektur Upacara didampingi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Penerima tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya meninggalkan lapangan upacara. Masih kembali ke tempat. Amanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Wei Tek Tung Tien. Salam kebajikan. Para pegawai Kementerian Agama, seluruh peserta upacara yang saya hormati, syukur alhamdulillah teriring rasa syukur atas limpahan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pagi ini kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-75 Kementerian Agama Republik Indonesia. Kementerian Agama secara resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Sejak dibentuk melalui usulan sejumlah tokoh ulama dalam sidang Komite Nasional Indonesia Pusat, Kementerian Agama yang pertama kali dipimpin oleh Menteri Agama Haji Muhammad Rasidik telah melintasi sejarahnya yang panjang. Ketua Menteri Agama RI Yakut Kolil Komas. Andika Bayangkara. Pembacaan doa. Laporan. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Terima kasih, kubarkan. Penghormatan. Gubernur Sumatera Barat selaku Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
Komandan upacara meninggalkan lapangan upacara, barisan diistirahatkan. Baiklah Bapak dan Ibu yang kami hormati, baru saja selesai kita melaksanakan upacara bendera memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75. Upacara ini juga disaksikan secara virtual melalui Zoom dan YouTube streaming serta mematuhi protokol kesehatan. Untuk itu, Dirgahayu Kementerian Agama Republik Indonesia yang ke-75, Indonesia Rukun. Gubernur Sumatera Barat yang kami hormati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, pejabat eselon 3 dan 4, peserta upacara serta hadirin yang kami banggakan. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama launching aplikasi Sistem Informasi E-Government Terstruktur atau yang disingkat SIGUNTUR. Bapak dan Ibu, aplikasi SIGUNTUR ini merupakan inovasi terbaru dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat guna mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan pelaksanaan e-government secara terstruktur untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan layanan agama dan keagamaan pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Dan tentu saja kita berharap aplikasi ini tidak hanya diterapkan di kantor wilayah saja, tetapi juga dapat diterapkan di setiap kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Sumatera Barat. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kejayaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk launching ini ditandai dengan penerbangan balon yang menutupi layar monitor. Dan untuk itu kami mohon berkenan Gubernur Sumatera Barat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, dan Kepala Bagian Tata Usaha untuk dapat. Ibu yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Sistem Informasi E-Government Terstruktur SIGUNTUR akan kita launching. Mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, para hadirin, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, kita saksikan bersama. Perkembangan teknologi komunikasi ada telah merubah paradigma komunikasi dominan yang sebelumnya terasa berlaku publik yang terpercaya. Seiring terus berkembangnya teknologi informasi, serta pentingnya data yang terpusat dan terintegrasi, serta memberikan kemudahan layanan agama dan keagamaan di masa pandemi COVID-19, maka kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Haji Henry S.A.K. M.Pd. kembali dari. Agama Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, selanjutnya kami mohon juga berkenan Bapak Gubernur untuk menyerahkan penghargaan kepada Bapak Samsul Akmal SAGMM, yaitu Ketua Yayasan Sain Al-Falah, atas pengabdiannya dalam membina dan mengelola Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau di Kota Padang sebagai pondok pesantren yang memberikan pendidikan gratis kepada santriwan-santriwatinya. Berikan tepuk tangan. Ya, selanjutnya juga akan diserahkan secara simbolis
penyerahan zakat kepada pegawai P3K di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, yaitu dari UPZ kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, terima kasih Bapak Gubernur, Bapak Kakanwil, seluruh pejabat eselon 3 di lingkungan Kementerian Agama Sumatera Barat. Demikianlah tadi rangkaian kegiatan upacara serta rangkaian kegiatan tambahan kita dalam rangka peringatan Hari Amal Bakti Kementerian Agama Republik Indonesia ke-75 di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih banyak, maaf kami dari pembawa acara mundur diri. Terima kasih banyak, maaf bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.